hari ini kita ketemu Pak Kapolda dengan semuanya. Kita musnahkan minuman keras. Ini botol-botol gepeng yang ada, ya, terus kemudian ini temuan-temuan yang ada. Dan hari ini Anda boleh lihat termasuk yang oplosan-oplosan. Ini menjelang Natal, tahun baru, semua kita akan musnahkan, ya. 496 botol berbagai merek dan 140 liter miras tradisional hasil operasi Polrestabes Semarang dan jajaran. Jangan minuman keras, haram, bahaya, ya, bikin mabuk. Minuman es teh saja. Ya. Kita akan musnahkan barang-barang.